Sidang lanjutan atas terdakwa musisi Jering ditunda. Sidang ditunda lantaran salah satu jaksa penuntut umum sedang sakit. Lebih lanjut, pihak JPU meminta tambahan waktu dan akan menyiapkan tuntutan untuk terdakwa kasus pengancaman Jering Jumat lusa. Tadi sidang lebih kepada menyesuaikan lagi penjadwalan sidang, sehingga pembacaan tuntutan akan dibacakan hari Jumat, tanggal 18 Februari jam 10, dan kemudian kami dari penasihat hukum dan terdakwa itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan atau pledoi pada hari Selasa depan, dan setelah itu hari Rabu berikutnya jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan replik tanggapan terhadap pledoi kami, dan mungkin langsung duplik karena setelah itu Kamisnya akan putusan. Jadi ini adalah masa-masa yang cukup menentukan minggu-minggu ini. Dalam sidang sebelumnya, kasus Jering telah memasuki babak pemeriksaan saksi dari terlapor. Dalam kesempatan itu, saksi hadir memberikan keterangan yang sedianya meringankan terdakwa Jering. Terkait berbagai kasus yang menimpanya, Jering mengaku jera dan meminta maaf kepada sang istri. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, Madam Flaminora, karena saya sudah membuat hidupnya susah. Dari awal menikah sampai sekarang belum sempat menikmati yang namanya benar-benar honeymoon, udah keburu pandemi, mau bikin program bayi tabung keburu ketangkep. Ya gimana lagi, tapi semoga ini yang terakhir. Dan ya apa namanya, saya ingin menekankan, jadi istri saya itu bukannya dia tidak bisa ngasih tahu suami, ya kan mungkin ada beberapa pihak yang anggap Nora itu tipe-tipe istri yang cuek, nggak peduli sama suami, masa bodoh dengan suaminya. Justru sebaliknya, kami tuh sering-sering banget di rumah tuh bertikai tentang kebiasaan saya ribut di medsos itu. Dia nggak suka itu. Sidang Jering akan kembali bergulir Jumat mendatang dengan agenda tuntutan, dan Kamis pekan depan sedianya menjadi penentu dengan pembacaan tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan.